kok ganteng banget sih? Sedep kalau ngeliat gini mah kita enggak usah sarapan, ya. Udah enak aja kenyang aja bawahnya ya. Samsir, gantengnya beli di mana sih? Ya Allah. Samsir, gantengnya kelewatan muter balik dong. Beneran kan ganteng banget, terus katanya emang banyak fans banget. Sampai sekarang masih banyak fans. Cewek-cewek. Alhamdulillah masih. Sampai yang paling aneh apa sih, fanatik apa gitu? Iya bisa ada, Samsir. Ada, itu kamu. Ada yang nyamperin, ada yang kirim sesuatu gitu. Ya kalau setiap keluar kota, mereka tuh tiba-tiba tahu kita stay hotel di mana, terus nanti titip di resepsionis kayak makanan gitu-gitu. Ada yang suka nginep di kamar sebelah terus tiba-tiba jadi connecting. Ya elah gak gitu juga, itu mah lu kayaknya deh. Tapi di situ. Pakai salimur setok, tok. Kamar. Pakai. Tapi kan lu terkenal ganteng dan cewek lu itu artis-artis dan cantik-cantik. Dulu mantan-mantan. Ya, dulu. Sebelum menikah sampai sekarang istrinya pun cantik model international. Dulu tuh lu yang nyamperin ke cewek-cewek itu atau cewek-cewek itu yang menghampiri lo? Iya. Kok lu gak sempet menghampiri gue waktu itu? Kriterianya juga. Gue kan beda tim sama Bunga. Iya. Itu bunganya, ini potnya. Iya. Gimana cerita? Enggak sih, dulu karena kenalan terus ya udah gitu biasa aja, enggak ada yang nyamperin, saling nyamperin, cuma karena kenal terus deket ya udah pacaran, udah gitu aja. Pacaran. Akhirnya Bunga yang jadi pemenangnya. Dan sekarang sudah punya 2 baby yang lucu-lucu, cowok cewek sepasang. Iya, betul. Baru aja ya, baru berapa lama Bunga melahirkan? Yang kedua 5 bulan. 5 bulan. Jadi jaraknya sama yang pertama 1 tahun setengah. Katanya rencana pengen 11 bikin ke-11an kan? Hei, emang anaknya mau jadiin pemain bola juga apa gimana? Enggak. Kenapa? Dua cukup. Kenapa anaknya gak boleh jadi pemain bola? Boleh, tapi maksudnya gak mau 11 anak. Oh gitu. Ya Bunganya juga gak mau, kalau ya lo repot banget kayaknya sampai 11 gitu. Sayang, kamu sering ada yang DM-DM gak sih? Gitu, kalau suka sama orang mah tunggu poin. Masih ada DM. Masih. Bunga cemburuan gak? Iya, Bunga enggak, gimana? Tapi DM-nya tuh kayak paling, Bang sehat-sehat, atau Bang saya ulang tahun nih. Ucapin. Minta ucapin dong, dan kebetulan saya yang suka buat ngebalesin itu. Oh baik, dia baik. Karena saya ngebayanginnya kalau saya punya fans, tiba-tiba punya idola itu ngejawab itu saya, itu rasanya jadi kayak kenangan banget. Bisa kenangan, jadi kenangan seumur hidup gitu buat orang itu. Jadi lu memposisikan di fans lu, kalau gue ngefans juga gitu ya? Iya, jadi mereka, keren banget. Mereka lewat DM nanya, ya kan, Bang ini dong bang gitu. Nah Bunga kira nanya, Bang SMS siapa ini bang? Pesannya. Tapi ngomong-ngomong ya, ada yang menarik karena... Apa yang menarik sih? Ya karena gak hanya di dunia sepak bola doang, si Samsir Alam ini juga sempet banting setir katanya. Kemana? Ke dunia entertain. Oh, LSC Celebrity. Iya. Host juga. My trip gitu. Waktu itu sepak bola tuh sempet dibekukan, jadi tidak ada pertandingan. Terus kan kita gak mungkin cuma di rumah merenung gitu kan. Kita kan, apalagi saya anak pertama, tulang punggung juga, jadi harus... Kebetulan Allah baik, gitu ya, dapet rezeki juga. Allah baik dikasihnya entertain gitu. Jadi ya kalau saya sistemnya apapun itu jalanin selagi itu halal dan tidak merugikan orang lain, kenapa enggak? Pilih jadi artis atau pemain sepak bola? Nah, kalau di hati pemain sepak bola, tapi kan kadang-kadang kita dihadapkan keadaan yang sulit gitu. Realistis. Oke kalau gitu kita akan lihat nih bagaimana perjalanan karir Samsir Alam. Itu suara apa? Apa jangan gitu-gitu banget dong kalau nyinyirin orang. Iya lo enggak benar. Kira-kira begitu parah lu. Apa sih yang membuat dia kembali ke dunia sepak bola? Kalau suara gua udah gak semua dinilai dengan duit. Suara gua udah keciri dah, Bang. Gitu. Gak mungkin tuh suara gue. Tapi kenapa kembali lagi ke dunia sepak bola? Karena sepak bola jadi artis, sepak bola lagi. Apakah karena runs? Wow. Enggak juga, karena memang kan hati kan tetap mau jadi pemain bola. Terus kebetulan tahun lalu AA kan beli klub. Terus AA juga nawarin buat balik lagi ke sepak bola gitu. Jadi karena kenal sama AA, jadi ya kenapa enggak, kan passion gue juga di sana. Begitu. Gitu. Mikirnya lama atau langsung oke? Langsung oke. Okay. Itu ketemu di Andara jam setengah tiga. Gede kontraknya sih, gede kayaknya. Enggak juga. Kecil kontraknya sih. Parah lu, Pi, lu parah. Kecil. Masa iya? Enggak juga. Jadi yang benar yang mana nih?
karena terlalu passion sama bola aja. Sebenarnya mungkin kalau misalnya tetap stay di entertain, mungkin pendapatan per bulan lebih besar di entertain. Okay, tapi kan ini bisa dua-duanya juga, pemain bola juga iya. Gak bisa. Harus fokus kalau udah di bola. Waktunya. Ya kan ada Liga 1, Liga... Karena latihan... Liga dangdut kok gue. Beda, bola Liga 1, Liga 3 gitu. Beda. Jadi, dangdut sih. Lu pernah di klub internasional, berat gak perjuangan di sana? Berat, karena saingan kita kan orang-orang luar. Yang negara itu di ranking dunianya itu udah bagus banget. Yeah, sementara Indonesia tuh rankingnya kan jelek. Jadi pemain Indonesia mungkin di sana dicap sebelah mata. Underestimate. Iya gitu, jadi kita harus benar-benar bagus banget buat bisa main di sana. Tapi kan sekarang beberapa teman pemain sepak bola juga sekarang lagi ada di luar. Yeah. Katanya lu pernah nasihatin. Berpesan. Mm. Udah lu kalau udah di luar aja gak usah pulang. Kenapa ada statement seperti Kenapa sih lu kok kayak gitu sih? Lu gak bener loh. Enggak. Itu kan kehidupan orang. Justru. Lu nyesel balik. Enggak nyesel sih karena di kehidupan alam gak ada itu penyesalan gitu. Semua itu kan pelajaran. Apalagi di Samsir. Sama Samsir. Aja. Tapi bener sama dia. Ya bener. Oke, terus. Jadi memang kan ini kan adek-adek ya, maksudnya yang lebih muda. Jadi ya jangan pulanglah di Indonesia. Kalian boleh pulang ketika memang tim nasional atau negara ngebutuhin kalian. Main tetap di luar. Ya. Jadi lu merasa ketika udah di luar pulang, lah udah pulang jadi cadangan. Gitu gak sih? Ya ini gitu. Ini lebih parah lagi nanyanya. Nah sebenarnya gak gitu. Gue cuma mengulang tadi. Ya padahal gak ada tulisannya di sini. Judulnya dia pulang, sebenarnya dia pengen berkarir di Indonesia. Tapi tadi kan ada sayangannya ketika udah di Sriwijaya. Berarti suara lu yang tadi. Tadi ya, sebenarnya kenapa dia memilih untuk pulang? Karena mau nemuin gue. Jangan lagi. Oke. Balik lagi. Gimana? Apakah ada kekecewaan lu saat itu? Enggak juga. Enggak, karena kan waktu itu sepak bola Indonesia lagi bagus, jadi yaudah coba buat balik ke Indonesia. Tapi ya ternyata kan takdir itu kan bukan kita yang nentuin. Nah gitu. Itu dia. Jadi ya nggak apa-apa, nggak ada penyesalan. Oke, okay. Jalani aja semuanya. Jalani aja. Berkarirnya mau di sana, mau di sini tetap membanggakan Indonesia. Si Samsir juga bisa jago bahasa. Eh beneran? Bahasa apa? Bahasa hewan. Itu gue. Ada beberapa bahasa. Lu bisa berapa bahasa? Ya Inggris pasti. Kalau tapi bahasa Spanyol saya lebih bagus daripada Inggris. Oh iya? Coba karena kan beneran. Gue 4 tahun. Alfa jago, Alfa Spanyol jago. Alfa Spanyol jago. Alfa lebih ke Inggris. Alfa tuh lama Spanyol. Spanyol lama Alfa. Coba. Gimana sih bahasa Spanyol gue gak tahu. Ya ini dengerin dulu. Dengerin dulu, lu dia nanya apa lu. Hola, hola bundia mi amor, como estas? Hola, hola, hola. Gimana lagi, ulang lagi. Hola, buenos dias, mi amor, como estas? Aku tidak minta, hola, hola. Amat bermantai dan juga uang. Hola. Gua gak bisa bahasa Inggris. Lu jadi dora, berhasil gitu. Gua gak bisa kalau bahasa Spanyol. Tapi lu selancar itu. Oh, Inggris bisa gue. Lumayan. Bisa coba bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Alpa. Bisa. 5 tahun di Inggris. Ngapain belajar, kuliah? Terlantar aja bingung. Bisa, paspornya hilang. Paspornya hilang. Tidak tahu nyari paspor. Iya. Bisa gue. Coba English. What your name? What is your name? Yeah, what is your name? My name Syamsir Alam. John in the book by cover? Huh? Apa sih? Apa itu? John in the book by cover? John in the cover tuh ngapain sih? John ada di foto, di cover gimana sih? No, nothing by comment. Oh, nothing by comment. Itu dari Talon. No comment. Tapi tadi aku lihat Samsir tuh yang awal tuh Viti. Agak cabi-cabi gitu loh. Itu kapan? Kenapa ini sekarang kamu Samsirnya aja gini? Lah itu kapan? 2020, karena waktu itu kan sempat vakum 5 tahunan. Kayaknya lu sempat gendut. Sempat. Sekarang turun berapa kilo? 13 kilo. Gimana caranya? Bagaimana caranya agar tadi anak laki itu bercanda ya. Oke. Lendot. Diet ala Samsir Alam gimana sih?
Normal sih, makan normal, tapi kan karena latihannya udah rutin, jadinya berat badannya. Olahraga ya? Normalnya tuh gimana lu? Porsinya disedikitin atau enggak sih, normalnya? Pokoknya jam di atas jam 8 malam tuh udah gak makan, paling buah. Oh buah, tapi aktivitasnya ketika aktif lagi bola lebih ya, banyak airnya ke itu. Bener, terburn. Lebih banyak kardio. Oh, okay, banyak okay. Buah-buahan makannya. Okay. Gua juga buah yang pilihan. Lu makan durian kulitnya lu makan ya. Nah, kalau ini kan pemain bola. Kita panggilkan suami istri dari pemain bola. Ada? Ya 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 ya. Serius? Serius. Mana orangnya? Serius. Siapa, Kak? Ini dia Oki Agustina dan Kesa Alvaro. Nah ini bukan cuma nama yang sama, tanggal lahirnya sama. Benar, 25 Agustus, serius. Tahunnya beda. Tahunnya beda. Berat badan? Beda. Beda. Udah pasti beda. Gue cuma nanya. Makanya gue ngeri janjian ibu gue waktu melahirkan gue kembar. Iya kan? Ngatunya kembung. lu lihat gak? Mau lihat tukang tuh. Bagus, multi talent. Keren banget. Kerja keras ya. Oke rakyat, memang buah jatuh gak jauh dari pohonnya ya. Kesa udah gede makin tampan aja dan Kesa jadi aktor muda. Amin. Tapi katanya Kesa malah sempat pengen jadi pemain bola nih rakyat. Macet sih. Tapi dilarang sama Pasha. Nah kenapa? Nah beneran gak sih kita nanti korek-korek di sini ya. Di FBP For Your Pagi.